Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bertemu kembali kita di dalam tajuk vektor 4.2.4 menentukan penolakan dua vektor. Sekiranya pelajar belum menonton bahagian sebelum ini, pelajar bolehlah merujuk kepada link yang disediakan di ruangan description. Kita tengok kepada contoh yang pertama, vektor selari. Menentukan penolakan bagi dua vektor selari. Okey, sekarang ini diberi vektor A dan vektor B. Okey, dua-dua vektor ini adalah selari. Yang membezakannya hanyalah arahnya. Okey, vektor B adalah arah yang berlawanan dengan vektor A. Okey, so vektor paduan dia A tolak B. Okey, sebab dia arah berlawanan, so sama dengan A tambah negatif B. Okey, untuk mencari vektor paduan, kita bayangkan dekat sini vektor A ada 6 unit. Manakala vektor B pula ada 3 unit. Jadi 6 unit tolak dengan 3 unit, maka dapatlah 3 unit. Jadi vektor paduan ini adalah A tolak B. Seterusnya, kita lihat kepada vektor tak selari. Menentukan hasil penolakan dua vektor tidak selari. Okey, diberi vektor A dan vektor B. Okey, untuk menentukan hasil penolakan, okey, oleh kerana dia vektor tidak selari, okey, untuk mencari vektor paduan dia, pertama sekali vektor B kita buat arah berlawanan, maka dapatlah negatif B. So vektor paduan dia adalah A tolak B. Okay, A tolak B. Kenapa? Sebab kita nak dapat vektor paduan yang ni, laluan dia adalah okay, B tapi berlawanan, sebab tu negatif B. Dan negatif B tambah A. Ataupun kita boleh susun sebagai A tolak B. Okay, berdasarkan hukum segitiga, menggunakan kaedah yang sama untuk membuat hukum segi empat selari. Okay, kalau bayangkan dekat sini, UM adalah vektor A adalah selari dengan NP. So kita boleh jadikan dia sini A juga, manakala UN iaitu negatif B dan NP juga adalah negatif B. Maka vektor paduan dia adalah A tolak B. Okey, kalau anda perhatikan dekat sini untuk cari vektor NM, okey, NM adalah NO tambahkan dengan OM. NO adalah negatif B, OM adalah A. Maka negatif B tolak A. Atau kita susun kembali menjadi A tolak B. Seterusnya, 4.2.5 dan 4.2.6. Menentukan sesuatu vektor sebagai vektor gabungan dan menyelesaikan masalah melibatkan penambahan dan penolakan vektor. Okey, sebagai contoh diberi vektor OA, OB dan OC. Diberi vektor OA adalah 2A tambah B. Vektor OB adalah 3A tolak 2B, manakala vektor OC adalah HA tambah 5B. Soalan dia adalah cari vektor paduan AB. Okey, AB. So, untuk mencari vektor paduan AB, kita tengok laluan dia, iaitu AO tambahkan dengan OB. Okey, seperti yang anda lihat pada gambar rajah, diberi vektor OA. So untuk mencari AO,
jadikannya negatif. Negatif OA tambah OB. Okey, seterusnya jadikannya negatif. Negatif 2A tolak B tambah dengan OB adalah 3A tolak 2B. Okey, kita selesaikan. Maka dapatlah A tolak 3B. Soalan yang kedua. Cari vektor paduan AC. Okey, untuk cari vektor paduan AC, okey, tengok laluannya adalah AO tambah dengan OC. Sama seperti tadi juga, diberi OA, maka negatif, jadikannya negatif. Okey, so OA adalah 2A tambah B, okay, jadikannya negatif. Okey, jadi seperti ini. Okey, maka kita kumpulkan vektor A dan vektor B berasingan. Dapatlah H tolak 2 tambahkan dengan negatif B tambah 5B adalah 4B. Okey, seterusnya. Jika AB dan C adalah segaris, cari nilai H. Okey, perlu diingat apa yang kita dah belajar sebelum ini. Apabila dia adalah segaris, sekurang-kurangnya satu titik mesti bersentuhan. Okey, dalam kes ini kita boleh buat AC samakan dengan KAB. Okey, tadi dah cari AC dan AB. Okey, kita gunakan jawapan yang dah beri tadi. So, AC adalah H tolak 2A tambah 4B. AB pula adalah A tolak 3B. Okey, kita kembangkan. Seterusnya, kita bandingkan. Untuk membanding, mestilah banding dengan vektor yang sama. A bandingkan dengan A dan B bandingkan dengan B. Okey, untuk A, H tolak 2 samakan dengan K. Manakala selesaikan yang ini, H sama dengan K tambah 2. Seterusnya, bandingkan untuk B pula. 4 sama dengan negatif 3K. So, dapatlah kita cari nilai K iaitu negatif 4 per 3. Menggunakan jawapan K, masukkan kembali ke sini. Okay, maka dapatlah H sama dengan negatif 4 per 3 tambah 2. Dan selesaikan dapat 2 per 3. Untuk menguji kefahaman anda, cuba jawab soalan yang disediakan pada link di ruangan description berkaitan dengan vektor gabungan dan penambahan dan penolakan vektor. Pada bahagian seterusnya, kita akan sambung kepada standard pembelajaran yang terakhir 4.3. Okay, pastikan anda terus mengikuti video-video cikgu. Sekian, terima kasih.